Chibi Maruko akan segera dimulai. Selamat menyaksikan. Kau datang tepat waktu. Tolong ambilkan ibu gelas di lemari ya. Ya, baiklah. Juga untuk kakakmu, Maruko. Aku tahu, untuk jus atau... Hei, pegang baik-baik gelasnya, nanti jatuh. Aku menjatuhkannya, ibu pasti marah. Maruko? Iya? Kau baik-baik saja, kau tidak terluka, kan? Ah? Oh, ibu tidak memarahiku. Jangan turun dulu, ibu tidak mau kau sampai terkena pecahan gelas ini. Iya. Untung saja Maruko tidak terluka. Ibu, ia mencemaskanku walaupun aku sudah menjatuhkan gelasnya. Ibu kelihatan lebih berseri-seri daripada biasanya. Nah, sekarang sudah bersih, sudah aman. Tunggu sebentar. Ada apa? Dengar ya, Maruko. Kenapa kau ini ceroboh sekali? Jadi akhirnya ibu memarahiku juga. Kau ini memang ceroboh. Kau jadi menambah pekerjaan ibu di jam sibuk. Kau ingin membuat masalah apa lagi sekarang? Baru saja aku terkesan, aku merasa kagum pada ibuku. Tapi akhirnya berakhir seperti ini. Kau dengar apa yang ibu katakan? Iya. Kau ini memang keras kepala, Maruko. Maafkan aku menyesalinya. Ya, bagus. Lain kali kau harus berhati-hati. Lalu bagaimana dengan makanan ringannya? Ibu mau bereskan ini dulu, jadi makanan ringannya nanti. Sepertinya begitu, iya. Astaga. Dia kembali menjadi jahat. Siapa wajah manis yang aku lihat tadi? Apakah dia hantu? Maruko, ada apa? Kenapa kau menggerutu begitu? Kakek. Jadi kau menjatuhkan gelasnya. Tapi ibumu merasa cemas kau terluka, kan? Setelah itu, seperti biasa ibu memarahiku. Itu hebat. Apa? Sungguh? Aku mendengarkan nasihat ibu. Lagi pula aku sudah terbiasa mendengar nasihatnya. Bukan, maksud kakek yang hebat itu bukan kau, Maruko, tapi ibumu. Ibu? Benar, dia hebat. Tidak, ibu hebat bagaimana? Dia membersihkan gelasnya lebih dulu dan kemudian baru memarahiku. Bukan, begitulah cara ibumu berpikir. Kenapa kakek malah menangis sekarang? Cerita yang indah. Apa? Ada sebuah cerita lama yang mirip sekali. Pada suatu hari, ada seorang bangsawan Tiongkok. Dia menyukai kuda dan dia merawat kudanya dengan baik. Namun, suatu hari, kandang kuda terbakar saat dia sedang pergi dan semua kudanya terbakar.
Semua pelayannya ketakutan. Mereka berpikir mereka akan dimarahi oleh tuannya. Dia bertanya, "Bagaimana? Apakah ada yang terluka?" Jadi hanya itu yang dia tanyakan dan tidak menyalahkan siapapun. Payah sekali ceritanya. Aku kasihan pada kuda-kuda yang terbakar itu. Itu tidak benar, tapi... Aku yakin ada kelanjutan ceritanya. Oh, kakek lupa, Maruko. Karena kuda-kuda kesayangannya semuanya musnah. Aku rasa itu sungguh berat bahkan untuk sang tuan. Iya, sepertinya dia menyendiri meratapi musnahnya semua kuda miliknya. Aku ragu, aku yakin pasti ada cerita lainnya. Aku rasa dia memarahi pelayan-pelayan dan menasihati mereka. Tapi dengar, dia kembali dan tidak mengatakan apa-apa. Karena dia tuan yang hebat, dia berbeda dari orang biasa. Oh, sungguh? Lalu kenapa kakek memuji ibu tadi? Apa? Aku akui ibu memang baik saat dia bertanya padaku apa aku terluka, tapi kemudian memarahi aku, jadi dia tidak hebat. Kakek rasa memang begitu. Kakek yang malang, Tomozu selalu kalah berdebat dengan cucunya. Kakek, ini permen, apa kau mau? Iya. Maruko, ini saatnya makan makanan ringan. Oh, ini yang aku tunggu. Ibu bilang kakek diizinkan ikut juga. Ah, kakek makan permen. Kakak, apa kau mau juga? Nanti saja. Kalau makan sekarang tidak berselera makan lagi nanti. Oh, aku mengerti. Kakek dan Maruko, sebaiknya kalian habiskan makanan yang ada di mulut kalian itu. Kau benar. Baik. Ayo kita makan makanan ringan. Iya, aku akan ke sana. Tunggu. Tampaknya cucu-cucuku lebih pintar dariku. Sekarang ini aku mengambil permen yang aku cicipi dan aku menatap tanganku. Lihatlah. Aku simpan saja. Hari berikutnya. Tapi aku masih tetap menganggap ibumu hebat, Maruko. Hah? Kenapa begitu? Dia mencemaskanmu sebelum dia memarahimu. Itu sulit sekali dilakukan. Menurutku, Maruko, dia itu sangat memperhatikanmu. Hei, begitukah? Noguchi? Aku penasaran, apakah gelas itu sesuatu yang lebih berharga? Gelas yang lebih berharga? Coba pikirkanlah, itu hanya gelas biasa. Jadi tidak masalah kalau pecah. Aku tidak setuju, karena aku yakin Maruko lebih berharga daripada gelas. Aku rasa begitu. Kau ada-ada saja, Noguchi. Jangan bandingkan aku dengan gelas. Kiki, aku penasaran. Apa? Kau tahu ada sebuah kisah hantu yang terkenal, Banjo Sarayashiki. Banjo Sarayashiki? Mengenai seorang gadis bernama Okiku. Iya, aku ingat. Gadis itu menghancurkan piring berharga seorang bangsawan. Iya, dan dia telah dilenyapkan. Karena ingin membalaskan dendam terhadap bangsawan itu, Okiko menjadi hantu. Satu piring, dua piring, tiga, empat, lima, enam. Tidak, Noguchi, kami mengerti maksudmu. Iya, suara itu sungguh menakutkan. Sakura, mungkin kau sangat mirip dengan itu. Apa? Tidak, gelas di rumahku itu hanya gelas biasa. Untung saja. Kau beruntung, Maruko. Jika kau merusak barang kesayangannya, aku ingin tahu apakah dia akan marah padamu atau... Itu cerita mengenai seorang bangsawan Tiongkok zaman dulu, kan? Aku sudah mendengar ceritanya dari kakekku. Itu kisah komik klasik. Jadi yang terpenting pertanyaannya, apakah dia akan menjadi seperti bangsawan Tiongkok itu atau dia akan menjadi seperti kisah hantu? Siapa yang peduli? Mungkin Noguchi sudah kehilangan akal. Iya, dia pergi meninggalkan misteri lagi. Ini Maruko, ini gelas baru. Bagus sekali, ada gambar pandanya. Bolehkah gelas ini untukku? Boleh, tapi kau harus menjaganya kali ini. Iya, aku akan lebih berhati-hati. Kalau begitu, ibu cuci dan ibu simpan ya. Iya, silakan. Hei Maruko, sedang apa kau? Ayah. Kau minum terlalu banyak lagi ya? Aku masih sadar. Ayah terlalu banyak minum.
Itu... Hei, apa yang ayah lakukan? Apa ini? Ayah mau minum air putih. Jangan, itu gelasku. Aku belum memakainya. Baiklah. Ayah, aku belum sempat memakainya. Jangan. Lihatlah. Awas, sayang. Pandanya. Astaga. Lalu kenapa? Ini karena kau menyentuh lengan ayah. Baiklah, sudah. Kalian berdua sana menyingkir. Aku jadi memikirkan gelasnya dulu lalu ayah. Apa dia akan menjadi seperti bangsawan Tiongkok atau akan menjadi seperti kisah hantu? Aku ini seperti hantu dalam kisah itu. Aku mulai mengenal diriku saat ini. Ibu ini memang hebat. Ada apa? Kenapa mendadak seperti itu? Aku memikirkan gelasku lebih dulu sebelum aku mencemaskan ayah. Ibu lebih mencemaskan ayah dan bukannya gelasnya, kan? Karena kalau tangan ayahmu sampai terluka... Ibu mencemaskan ayah, kan? Apa? Iya, dengar. Sudah pasti, karena ibu istri ayah, iya kan? Sudahlah, bukan karena itu. Ibu ingin selokannya diperbaiki sebelum musim hujan. Ada yang lain yang harus diperbaiki, seperti pintu depan dan pagar juga. Jika sampai ayahmu terluka, maka kita dalam kesulitan. Dia mungkin tidak suka, tapi dia bisa mengerjakan semua itu. Sang ibu memang hebat, tetapi Mak Ruko merasakan hal lain selain kehebatannya. Maruko membuat taman yang indah. Taman yang indah. Berdiri di sini, aku merasa seperti berada di pegunungan, padahal aku ada di kota Shimizu. Benar, aku bisa melupakan sejenak kesulitan hidup. Saat aku bermeditasi di sini, jauh dari pelajaran sekolah, aku merasa jiwaku disembuhkan. Kedengarannya menyenangkan. Sedangkan aku, jika aku bermalas-malasan di rumah untuk menyembuhkan jiwaku, ibu atau kakakku pasti memarahiku. Sepertinya aku tidak akan pernah bisa melakukannya. Taman di rumah Toshiko juga indah, banyak bunga bermekaran di sana. Ibuku suka berkebun, dia bilang dia akan merasa tenang jika menyentuh tanah dan mencium aroma rerumputan. Itu yang sering ibuku lakukan. Benarkah? Sebagai perbandingan taman di rumahku, aku ingin taman di rumah kami indah juga seperti taman di rumah Hanawa atau Toshiko. Kakek, apa itu? Ini taman batu. Taman batu? Ini sebuah taman terkenal di kuil. Sungguh ini taman yang aneh, tidak ada kolamnya. Namanya pegunungan kering, jenis taman ini diciptakan hanya dengan batu dan pasir. Sungguh, di pasir itu ada gambar pola berputar. Garis itu menggambarkan sungai dan laut. Aku paham. Ini yang dinamakan dunia wabi-sabi. Apa yang indah dari taman ini? Kau tidak tahu apa-apa soal ini. Taman batu ini memiliki arti yang mendalam. Astaga, memang apa artinya? Hanya ada batu dan pasir. Tentu saja hanya ada batu dan pasirnya, dilihat dari manapun. Aku merasakannya di dalam lubuk hatiku, tapi aku tidak tahan lagi. Aku juga ingin tahu soal ini, kakek. Apa arti mendalam dari taman ini? Itu apa? Ini kehidupan. Apa? Apa artinya? Taman batu ini melebihi apa yang bisa kau lihat. Mencerminkan waktu yang telah berlalu. Oh, begitu. Ini benar-benar menarik. Baiklah, kakek. Aku sekarang mau membuat taman batu di halaman rumah. Hah?
5,7 meter. Di mana ya aku bisa mendapatkan batu dan pasir seperti yang aku lihat di gambar taman batu itu? Dengar, Tamoe, kau tahu tempat batu-batu dan pasir? Apa? Aku memutuskan menciptakan kehidupan dengan batu dan pasir. Hah? Kehidupan dengan batu dan pasir? Sakura, kau puas memiliki kehidupan dengan pasir dan batu? Hah? Hah? Apa? Bagaimanapun, aku ingin memiliki kehidupan dengan bunga-bunga dan buah-buahan. Iya, mengambil pasir di dalam kotak pasir. Aku ambil tidak ya, jika aku ambil tidak ada yang melihat. Jangan! Kalau kita semua memiliki ide yang sama dengan mengambil pasir. Tidak mungkin. Hei, Hanawa. Di mana kau mendapatkan batu-batu dan pasir yang kau pakai untuk tamanmu itu? Aku tidak mengambilnya. Tentu saja aku membelinya. Apa? Kau membelinya? Batu dan pasir? Maruko, sekarang giliranmu. Di hari Minggu. Sulit sekali mendapatkan batu dan pasir yang bagus. Ini kelihatan bagus, tapi aku memerlukan lebih dari yang ini. Aku rasa aku harus membelinya semua. Itu artinya. Ada apa, Maruko? Maukah kakek membelikanku batu? Apa? Aku memerlukan batu dan pasir untuk membuat taman batu. Kakek mengerti. Baiklah, biar kakek yang ngurus. Bagus, kakek. Kakek memang hebat. Kakek, kita tidak perlu membelinya. Bagus. Apakah ada batu yang seperti itu di rumah Hanawa, kek? Sekitar sini ada arus yang deras. Karena bebatuan itu terbawa arus, maka terkikis dan menjadi bulat dan kecil. Kelihatannya lebih bagus untuk memasak kentang rebus, bukan untuk taman batu. Kakek rasa juga begitu. Coba pikirkan baik-baik. Aku ingin tahu di mana petani kentang mendapatkan batunya. Entahlah, kita harus bertanya pada petani kentang soal ini. Aku akan bertanya pada penjual kentang saat datang di musim dingin. Iya, kita harus bertanya padanya. Aku sudah tidak sabar menunggu musim kentang tiba. Batu? Batu ini? Aku punya ide bagus. Ide bagus apa, Maruko? Ini kejutan. Kau kejam. Astaga. Kakek baik-baik saja. Sebaiknya kakek jangan memaksakan diri. Memang menjadi tua itu menyebalkan. Memalukan dirawat oleh cucu berusia 9 tahun. Tidak, aku tidak akan menyerah. Aku harus menunjukkan pada Maruko kalau aku masih kuat. Wah, kakek kok kuat. Maruko, ayo kita pergi. Maafkan kakek. Kecil sekali. Sepertinya kita bisa membuat taman batu yang sama dengan digambar. Aku tidak mampu melakukan ini dan mungkin seperti ini. Oh, ini taman batu. Ini taman batu. Meluncur. Meluncur dan berputar. Hey, apa yang kalian lakukan? Ibu. Lihat ini, kau mengotori kain yang sudah dicuci. Tidak, Ibu. Jangan injak garis itu. Itu sungai. Kalau kau bicara itu lagi, Ibu tidak mau mencuci kain yang kotor itu. Keterlaluan. Aku ingin membuat taman yang indah.
Maruko, dengar. Kenapa kau tidak membuat taman dengan ini? Membuat taman dengan ini? Kakek, taman ini kecil kan? Ini sudah jelas taman dengan luas sebesar dahi seekor kucing. Bagaimanapun juga, seperti inilah kehidupan orang biasa. Aku kan seperti ini. Oh, sungai yang indah. Pasti. Oh, sudah selesai kehidupan yang singkat. Tidak, ini belum selesai. Kakek, jika di sini ada sungai, maka di sana ada laut. Oh, lalu di sebelah sana Amerika dan Hawaii di sekitar sini. Aloha. Wey. Dan? Yang itu kau mengambilnya di sungai Tomoe. Ibu, kakak, nenek, kakek, Maruko. Oh, mereka mirip. Air mengalir di sungai dan masuk ke laut. Keesokan paginya. Ah, apa ini? Tadi malam hujan. Terendam di dalam air. Kau lihat batu untuk mengasinkan sayuran? Maruko! Aduh, aku membawa beban berat kemarin. Taman kecilnya yang hancur dalam semalam. Maruko, dia merasa sangat gelisah. Kasihan sekali ya. Kehidupanku. Nah, di episode Bibi Maruko yang berikutnya, Maruko berusaha untuk menyenangkan kakeknya. Dan di episode ini, Maruko semakin mengenal ayahnya. Jadi, jangan ketinggalan untuk menyaksikan lanjutan dari petualangan Maruko di episode berikutnya. Sampai jumpa! Bye!